pemirsa. Kali ini bersama saya dari tadi. Host Anda untuk acara pencarian bakat yang begitu luar biasa dalam hal nyanyi-menyanyi. Walaupun para peserta itu mungkin kurang bagus suaranya dibandingin saya. Iya. Saya penyanyi, saya aktor, saya semuanya saya bisa. Lagu nih, lagu saya punya. Kok? Cakep. Tuh, pacarku Miss Chatting. Tahu gak? Ya, dan kemudian kali ini kita akan melihat siapakah kira-kira penyanyi-penyanyi baru Indonesia yang akan dipilih melalui pilihan secara blind. Tahu blind apaan? Betul. Mereka nggak tahu nih, juri-juri nggak tahu suaranya seperti apa. Dan nanti mereka akan balik badan. Kalau mereka balik badan juri-jurinya, itu baru dipilih berarti ya. Dan inilah, selamat datang di sebuah acara yang luar biasa, The Voice Kamli. Kok S-A-F-A-N-I Safari? Itu TV lain. Tapi tidak apa-apa, itu sudah tidak ada lagi kan? Baiklah, kali ini kita langsung saja akan memperkenalkan para dewan jurinya. Siapakah para dewan juri tersebut? Apakah mereka juri-juri yang sangat capable dalam bidang nyanyi-menyanyi? Inilah yang pertama. Siapakah dia? Yang pertama, seorang penyanyi yang luar biasa, Glenn Tuma. Apa kabar Glenn? Kabar Bapak baik. Gimana mau juriin? Ngomongnya aja itu malu-maluin amat sih. Jangan dilihat dari suaranya. Oh, dilihatnya dari? Prestasinya dong. Kita dengerin, apa prestasi Anda? Alhamdulillah belum ada. Ini acara bagus, mencari bakat-bakat baru. Kenapa belum ada prestasi nih orang? Kenapa dipilih sih ini? Bapak siapa ya? Saya anak baru Pak, saya gantiin Desta. Oh. Iya, saya lucu loh. Desta mah baru-baru ini, baru-baru jadi artis kan sekarang-sekarang ini. Saya udah lama. Kenapa dilihat Desta sih? Gue kayak lucu ya? Lucu Pak. Kok jarang dipanggil? Iya. Baik, berikutnya kita panggilkan inilah dia. Rambutnya biasanya keriting, sekarang sudah dipotong pendek, sudah ganteng sekali. Penyanyi yang handal, memiliki perusahaan rekaman di luar negeri di Australia. Inilah dia, Piring Sebiji. Nang. Biji emang begitu kadang-kadang. Enggak kembali ya. Sono. Kenapanya? Aduh, tampun ini juri. Kameranya di sini. Bisa begini dong. Mati ke sono, Ji. Aduh. Enggak pernah masuk TV ini. Apa kabar, Mas Piring Sebiji? Sehat-sehat, Indra Herlambang. Baik, berikutnya kita panggilkan juri yang selanjutnya. Kalau nyanyi selalu unjuk giginya. Inilah dia, Arman Maulana. Loh,
gimana? Kenapa perempuan? Kebetulan sumbu kompor di rumah lagi mesti diganti, jadi dia di rumah dulu gantiin sumbu kompor, aku yang gantiin sini. Anda ya istrinya Arman Maulana ya? Kebetulan. Kebetulan. Orang seberapa tahun punya anak? Kebetulan. Biasanya menyanyi begitu, menyinden, sekarang Anda jadi juri gitu, lucu ya. Juga ya. Iya. Kalau yang saya kan Arman Maulana ini ya. Istrinya. Apa? Siapa? Dewi mau piknik. Dewan juri, kami minta Anda untuk membalikkan badan Anda. Nanti ada penyanyi yang kita tidak tahu siapa. Kalau bagus, Anda balik badan. Oh, ini acara tebak gambar ya? Nyanyi. Mbak pernah lihat TV? Nggak pernah lihat. Ini tahu. Dia tahu. Dia ini tahu. Acara siapa dia? Nyanyi ya, dia nyanyi. Kalau bagus, Anda balik badan. Kalau nggak bagus, balikin duitnya. Ya? Nggak serius, sumpah gue nggak tahu nih. Asal gimana? Sih? Balik, terus. Balik. Jadi kalau bagus suaranya nih. Suaranya bagus. Yeah! Coba latihan dulu. Selesai, sekarang madep sini atau madep sana? Madep sana! Madep sana! Allah harus diajarin dulu, Allah wakbar. Nyanyi lo, nyanyi. Nyanyi! Ini ceritanya peserta pertama. Oh iya, ini cerita ceritanya. Ya, ya, oke. Okay. Ya? Oke, okay, jangan dramatis. Coba latihan ya. Latihan ya. 3, 2, 1, oke. Okay. Halo, bagus balik badan. Halo, bagus balik. Bagus balik. Halo, bagus balik. Halo, bagus balik ya. Ya, ya. Oke, siap. 3, 2, 1. Kalau nggak bagus, nggak usah. Nggak usah! Ya, latihan ya. Oke, okay, ayo. Mulai, mulai, mulai. Ya, ini mau mulai. Hiya! Hey, bagus. Balik, balik. Balik. Tadi suruh bangun, bukan balik begitu, balik kursinya. Balik kursinya. Balik kursinya. Balik kursinya. Balik kursinya ya. Ya. Oke, siap. Baiklah, kalau begitu kita langsung saja. Nyanyi dulu biar tahu. Cantas lagi. Iya. Waktunya habis. Oh, udah. Cantas lagi. Diputar. Lagi. Ngomongnya enggak jelas nih, host nih. Lagi balik. Diputar kan. Ini otaknya pada pencajaran di mana sih? Ini pas lagi kalian itu pembagian otak pada kemana? Ada si tuanya enggak datang. Iya benar. Siap ya. Ya! Putar. Begini aja deh, saya mau mendingan main galasi, ketahuan lebih enak. Ini puyeng, begini mah. Enggak, nyanyi, tinggal putar doang, enggak. Yaudah. Gak boleh nengok belakang sebelumnya ya. Mulai. Ya? Mulai. Udah ngerti? Ngerti. Baik, kita mulai saja, sudah siap? Inilah The Fox, kami peserta pertama. Lihat.
yang jernih. Di dalam beras yang berdebu, zahirnya kotoran itu terlihat. Kesucian terlindung jiwa. Ku harapkan kau kan terima, walau dipandang kita yang rasa. Suatu hari nanti pastikan percaya, pintu akan terbuka, kita langkah bersama. Di situ kita lihat bersinarlah kita, pintu akan terbuka, kita langkah bersama. Kerana cinta tak berani aku. Kata saya pasti minta dipilih. Hah? Harusnya bangga dipilih kalau bukti. Saya cuma pengen pamer suara saya. Terima kasih. Mas, saya sebenarnya balikin kursi juga sebenarnya bukan karena milih dia. Karena? Sakit kuping saya, siapa sih ini? Kurang ajar nih. Selin orang nih, atau tuh? Gak boleh berantem, ini ada. Ini yang selin lu deh, kemarin lu kayak gitu dulu. Udah. Itu apa-apaan, kok main pegang-pegang aja? Baik, sekarang ini kita akan melihat. Udah 3 kali masih mau nambah aja lu. Silakan, Anda, Sanyoto. Lu juga 3 kali. 3 kali apaan? 3 kali gagal. Oke, baik. Sekarang Anda pilih siapa yang mau dijadiin sebagai guru Anda atau coach Anda. Yang mana kita lihat siapakah yang terpilih? Ini kayak finalis yang itu berarti itu. Bina apa? Unggas. Unggas? Itu yang gondrong itu, Jian. Jiga! Unggas! Udah, kurang qualified yang gue pilih. Pilih siapa? Saya pilih yang berjadi paling nyentrik. Glentungan! Glentungan! Anda berhasil menjadi coachnya! Hah? Gak mau dia. Ya Allah. Kan harus peserta yang nunjuk. Iya. Gak sanggup lah suara begitu. Jadi Anda nanti ngajarin. Maksudnya ngajarin, kasih atau arahan-arahan gitu. Mau gak sih? Songong banget loh. Harus baik sama jurinya, harus baik. Mau ya? Ya. Mau ya, yuk dirayu. Mau ya, sayang ya. Bagus. Bisum. Kalau gak mau, mau sabok loh. Sanggup ikut aturan saya? Tidak. Iya. Oke, kalau begitu boleh enggak ikut? Kita sambut. Peserta berikutnya, silakan. Kesini, mirip aku.
jagamu sini. Akulah pelindungmu, akulah pendampingmu di setiap langkah langkahmu. Semuanya, kau bawa diriku ke dalam hidupmu, kau bentuk diriku dengan kesesatannya. Adalah hidupku, kau sentuh cintaku dengan lembut, dengan sejuta warna, sejuta warna.